Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua kepada pelajar-pelajar tingkatan 3. Oke, untuk subjek pendidikan jasmani pada hari ini, kita akan sambung dengan topik daya tahan otot, iaitu di bawah komponen kecergasan berdasarkan kesihatan. Oke, dan di bawah topik ini kita akan ada satu macam aktiviti, iaitu cabaran litar. Okey, kita buat litar tu dalam dengan menggunakan aktiviti daya tahan otot. Okey, kalau sebelum ni pun kita ada litar, tapi kita litar kita tu berdasarkan kardio kan. Okey, bagi untuk hari ini litar kita adalah untuk daya tahan otot. Okey. Dalam topik ini yang pertama sekali standard kandungannya adalah ada 3. Yang pertama 3.3, melakukan senaman daya tahan otot dengan lakuan yang betul. Maknanya untuk awak buat benda ni dalam keadaan yang betul ataupun lakuan yang betul. Okey, 4.3, mengaplikasikan pengetahuan prinsip kecergasan dan strategi bagi meningkatkan daya tahan otot. Okey, yang seterusnya 5.1 ni dari segi nilai murni awak, iaitu mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan. Maknanya semasa buat aktiviti ni awak kena pentingkan keselamatan. Okey, yang seterusnya standard pembelajarannya juga ada 3. Yang pertama 3.1.1, iaitu melakukan senaman meningkatkan daya tahan otot yang dirancang berdasarkan prinsip fit. Okey, sebelum ni saya ada beritahu fit tu apa. Okey, awak boleh tengok balik slide-slide sebelum ni. Okey, yang pertama F tu frekuensi, yang kedua tu intensity, yang ketiga time ataupun type. Ha, yang ketiga time iaitu masa, yang keempat tu type, jenis senaman yang awak buat. Okey, maknanya senaman tu berdasarkan konsep ni. Yang pertama frekuensi. Yang kedua intensity, berapa ni, berapa apa ni dia punya kesan. Okey, yang kedua 4.3.1, menerangkan senaman yang sesuai untuk meningkatkan daya tahan otot untuk diri sendiri. Maknanya awak kena tahu senaman tu sesuai untuk daya tahan otot awak sendiri. Dia tak boleh sama dengan orang lain sebab body kita ni lain-lain, upayaan kita lain-lain. Okey, yang ketiga 5.1.4, iaitu mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti semasa melakukan aktiviti fizikal. Okey, ni yang tadilah pasal kesihatan keselamatan. Maknanya awak kena ikut peraturan semasa buat aktiviti ni. Okey, seterusnya. Okey, ni yang pertama sekali daya tahan otot. Apa itu daya tahan otot? Okey, maksudnya adalah keupayaan otot untuk melakukan kerja berulang kali. Okey, itu adalah key point dia. Okey, senaman ni boleh meningkatkan daya tahan otot. Okey, senaman boleh meningkatkan daya tahan otot, boleh dilakukan dengan menggunakan bebanan luar. Okey, maknanya kalau awak nak untuk daya tahan otot awak, awak boleh guna bebanan yang luar, iaitu contohnya alat-alatanlah, alatan senaman. Yang dicakap tu yang dibagi seperti bola segar. Okey, kita ada medicine ball, satu bola yang berat. Nanti saya tunjuk nanti waktu sekolah. Okey, yang kedua jalur getah ataupun resistance band. Okey, yang ketiga dumbbell. Okey, yang dumbbell ni siapa yang tahu? Mungkin yang orang tahulah yang kita angkat berat tu, yang kecil. Okey, barbell yang macam angkat berat, yang besar, yang panjang ataupun dengan berat badan sendiri. Maknanya awak boleh buat senaman ni dengan menggunakan berat badan awak sendiri. Maknanya beban awak, berat awak tu menjadi beban untuk latihan awak. Okey, yang seterusnya daya tahan otot yang tinggi akan membolehkan kita melakukan aktiviti harian dengan lebih mudah dan tanpa merasa letih. Maknanya bila awak dah buat benda ni, okey, maknanya automatik otot-otot awak akan kuat dan nak buat apa-apa lebih mudah. Okey, yang seterusnya, okey, kerja-kerja seperti berkebun, mencuci kereta ataupun menaiki tangga akan menjadi lebih mudah jika tahap daya tahan otot awak adalah tinggi. Maknanya
kerja-kerja seperti berkebun, awak nak angkat cangkul, awak nak angkat tanah-tanah, nak angkat apa lagi, pohon pokok, pokok-pokok yang awak tebang tu, ha, kalau otot awak kuat, awak boleh angkat dengan mudah. Mencuci kereta walaupun nampak mudah, tapi dia penat sebab memerlukan satu kerja yang berulang. Maknanya kalau awak contohnya awak nak lap sabun kat kereta tu, ha, berapa kali awak ulang tangan awak, ha, maknanya kalau otot awak kuat, tak jadi masalah, awak tak akan sakit. Okey, itu adalah maksud daya tahan otot. Okey, ni yang kita buat satu litar yang macam yang kardio sebelum ni. Okey, setiap litar tu ada, akan ada aktiviti daya tahan otot. Okey, yang pertama, distance yang pertama yang dia bagi adalah lunges. Okey, lunges ni biasanya semua pernah buat masa PJ. Okey, seterusnya dah station yang kedua dia panggil juak tentera. Maknanya dia buat, dia pegang menggunakan dumbbell dan angkat tolak ke atas secara berulang kali. Itu untuk bebanan kepada otot bicep awak, otot di lengan awak. Okay, yang seterusnya separa cangkung. Okay, dengan menggunakan dumbbell juga, awak letak di atas bahu dan awak cangkung separuh ataupun cangkung separuh. Seperti macam itulah yang macam dalam gambar. Okey, di step yang keempat, bangkit tubi. Okey, dia pun menggunakan dumbbell untuk bagi sedikit bebanan. Bangkit tubi ataupun awak panggil sit up. Okey, yang seterusnya di step yang kelima, tricep press. Okey, dengan menggunakan dumbbell juga, awak angkat ke atas dan awak tolak ke belakang. Ni untuk otak tricep awak, otak belakang ni, belakang lengan awak. Okay, di station yang keenam, reverse fly. Okay, nampak eh, dia guna dumbbell yang berwarna merah kat tangan dia tu. Okay, dia tunduk tangan ke bawah dan buka ke tepi, seolah-olah macam burung nak terbang. Okay, tu akan bagi bebanan kepada otot. Ha, nanti awak rasa lah kat mana yang sakit tu, ha. Itulah kesan dia. Okey, yang ketujuh adalah juak baring. Okey, awak baring dengan dan dengan menggunakan dumbbell, awak tolak ke atas. Ha, awak yang gambar A tu, awak tak ada dumbbell, lepas tu tolak ke atas. Ha, tu nak bagi bebanan juga kepada dada awak. Okey, dan stesen yang ke-8 adalah lentik belakang pointer. Maknanya awak duduk keadaan macam nak merangkak. Lepas tu gambar B tu, gambar B tu awak angkat tangan kanan dan kaki kiri secara serentak. Begitulah dengan sebaliknya. Ha, kalau tangan kiri awak angkat kaki kanan, kalau tangan kanan awak angkat kaki kiri. Okey, buat secara berulang kali. Ini juga baik untuk otot awak. Nak tengok otot awak boleh tahan tak? Okey, seterusnya. Okey, ni adalah gambar penuh litarnya. Nah, dalam buku teks pun ada ni. Awak boleh download buku teks dalam internet. Okey, ni contoh litar dia. Dia buat secara berulang-ulang. Step station 1, station 2, station 3, station 4, station 5, station 6, sampailah ke 8, lepas tu balik-balik station 1. Ni awak boleh buat. Okey, contoh senaman lain. Okey, selain daripada yang saya bagi 8 tadi, yang buku teks tu bagi, ni contoh senaman daya tahan otot yang lain. Yang pertama, squat. Squat ni macam duduk separa tadi. Awak duduk mencangkung separa. Awak duduk tahan je selama beberapa saat. Buat berulang kali. Yang kedua ni plank. Nak tunjuk, saya tunjuk pun susah sikit. Dia seolah-olah awak macam nak awak nak macam nak meniarap, tapi awak kena tahan dengan ni tangan, dua-dua belah tangan lang. Kalau awak tak pasti, awak nak pasti lagi, awak tengok dalam gambar, lebih senang, boleh Google. Okay, yang kedua, tekan tubi bangku. Maknanya push up dengan menggunakan bangku. Push up ni awak panggil bumping lah. Awak boleh buat atas bangku, kaki kat bangku, tangan kat bawah, awak push up. Tak pun, sebaliknya pun boleh. Kaki kat bawah, tangan atas bangku. Ok,
Okay, yang keempat, bersandar dengan keadaan duduk di dinding dan angkat kaki satu ke depan. Okay, ni juga boleh buat dia menggunakan beban badan awak sebagai bebannya. Okay. Yang seterusnya, faedah latihan. Okay, apa yang awak dapat bila awak buat latihan ni? Okay, yang pertama, awak dapat melakukan aktiviti harian dengan lebih mudah. Maknanya, kalau awak nak buat sesuatu tu, awak tak sakit lah. Tak sakit badan sebab otot awak dah kuat. Okay, yang kedua, mampu melakukan aktiviti secara berpanjangan dan berulang-ulang. Maknanya, bila otot awak dah kuat, awak nak buat sesuatu banyak kali pun tak sakit sebab otot awak dah terbiasa dengan beban. Okay, yang ketiga, dapat mengurangkan risiko kecederaan ataupun kemalangan semasa melakukan aktiviti. Maknanya, bila otot awak dah kuat, dia ibaratnya awak buat sesuatu tu, otot awak tak buat secara mengejut. Maknanya, risiko kecederaan tu pun makin berkurang. Dan kemalangan ni juga tak akan berlaku sebab otot awak pun dah kuat. Maknanya, kalau orang yang lembek, kalau awak buat sesuatu tu, risiko untuk kemalangan tu lebih tinggi. Okay, seterusnya kita dah sampai ke tugasan. Saya nak awak semua buat macam sebelum ni lah, lita. Tapi ni lita ni, lita daya tahan otot dengan menggunakan sekurang-kurangnya 6 senaman. Maknanya awak boleh pilih mana-mana yang saya bagi tadi. Sama ada yang 8 tadi, yang 8 yang dalam buku teks bagi tu, dan yang saya tambah 4 lagi tu. Awak boleh pilih mana-mana, buat 6 je, tak payah buat 8. Okay, lepas tu hantar ke grup Telegram PJK kelas masing-masing. Okay, senang je. Okay, seterusnya sekian, terima kasih. Okay, itu saja untuk hari ini. Saya harap awak boleh buat, dan kalau tak faham tu boleh tanya dalam grup Telegram kita. Okay, sekian, terima kasih.